Perbeda kamu sama matahari. Hai, kembali bersama Kedek Channel. Hari ini saya punya resep simple saja, sangat simple. Kari ayam, tapi resep ayam masak kari, tapi sangat simple lah. Jadi resep dia punya bahan-bahan bawang merah dengan serai, lepas itu air asam jawa, lepas itu cream coconut milk. Ini nih kami beli saja sebab susah, sudah mau parut malam, sudah takutnya kena ambil antuk. Pas tuh ayam lah, bahkan apa juga mau dikasih kari kalau saya bilang masak ayam kari. Oke, mula-mula anak-anak, mula-mula masukkan bawang lah, bahkan masukkan bawang. Bau dia sudah naik, kasih masuk serai. Oi, sudahlah hitam legam, mana minyak lagi? Tambahlah, kurang berian saya nih kalau begini. Hitam legam lagi, karena minyak lagi. Pas itu masukkan kari ya, kari. Satu sudut dulu. Nih, jatuh. Pastikan kalau kamu mau kasih didih kari kamu tuh, kamu punya api kecil supaya kari kamu lazat. Dan kalau kamu masak kari kan, pastikan kari kamu tuh masak betul-betul. Sebab bila dia tidak masak, bikin sakit perut. Macam saya dulu, masa saya baru belajar masak, sampai 3 hari saya ditandas, tidak juga lah. Ini air asam jawa ah. Pasti untuk kari tuh kasih didi guna air asam jawa. Masak guna air asam jawa. Begini bermaksud dia punya hari ini minyak di kari ini naik sudah. Jadi ayam boleh sudah dikasih masuk ya anak-anak. Hati-hati nanti kena minyak, kurang hantaran kalau tidak kulit di tangan. Begini. Sangat simpel. Nah, sangat simpel kan? Betul ya. Musim-musim sekarang bahasa dusun yang akan saya hajar hari ini ialah onggo tio nunu kedek onggo tio nunu. Bermaksud kedek kau tinggal di mana, atau awak tinggal kat mana, awak tinggal di mana, bilang. Lepas itu letak air dua mangkuk, sebab ini lambat masaknya yang apa beza kamu sama matahari. Matahari menghitamkan muka saya, tapi kamu mencerahkan hari-hariku. Tuh, ini ayam nih kasih didih dulu. Tunggu dia mendidih ya, kawan-kawan. Baru kita letak santan. Nah, mendidih sudah, boleh sudah letak santan. Santan. Pas tuh kasih garam, macam biasa kasih garam sedikit ya. Wangi, tapi tidak sewangi kalau guna santan kampung lah. Cukup rasa ah, saya tidak guna ajinomoto, saya guna cukup rasa. Oke, ayam kacang.
karena saya masak sudah dimakan. Dimakan dan dihidangkan ya anak-anak. Oke, hari ini saya punya ini kegemaran bapak saya. Ini bapak saya. Jadi kita suruh dia try sebab dia ini memang chef terbaik deh. Kalau pasal kari-kari, kita suruh dia rasa. Gimana rasa, Pak? Berdem. Isik ya. Memadamam dengan masakan Mama Sikedeka ataupun macam mana. Gimana, sama, Pak? Sama dengan masakan Mama ya. Jadi Pak, saya boleh kawin sudah kan? Sama. Kalau ada yang mau kawin. Nah, kamu dengar kalau ada yang mau kawin. Tapi. Oke. Okay. Nah, kamu sudah nampakkan bapak saya bilang sedap. Sampai sini saja video saya hari ini. Kamu sudah nampakkan resep simple dan sangat simple dari Kedek. Jadi, kalau kamu suka video-video saya, kamu jangan lupa like, kamu komen, kamu share, and kamu subscribe. Oke, okay? Bye.